Sayyidina Abu Bakar. Hah? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Hah? Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam satu malam saja? Biar betul. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenat lelah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Perangnya murtad yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Nabi,
sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Ke? Iya. Nabi sayangkan kita. Ish, Indra ni. Maaf, Ari. Sabar. Oh, tak lambat. Okey. Bye, Ayah. Bye, Nuru. Wah, ramainya orang. Murid-murid, ambil tempat masing-masing. Ha, jom. Dan dah mula dah. Cepat, cepat. Ayo. Amin. Okey, semua? Ha. Dan show time. Assalamualaikum, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke pementasan terhebat abad ini. Bagi memperingati Nabi kita, Salam School mempersembahkan Cinta Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Panggil macam mana? Ha? Panggillah guna loceng. Ding 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 ding. Guna trompet lah. Papa papa. Pada ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Bilal, berdirilah. Panggillah orang untuk solat." Bilal diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Bilal? Kenapa Bilal? Tak tahu. Siapa pula nak jadi Bilal? Allah. Dah masuk waktu. Dah. Tak nak main dah. Mama, jom. Jom main lagi. Jom. Yeay. Ih, nak tengok. Jom solat. Kejap, kejap. Okey, kat sini kalau boleh, saya nak lampu dia berubah-ubah warna ikut cerita. Cikgu, cikgu. Sekarang dah. Sekejap ya, Sufi. Lisa, nanti yang ni letak kat tepi. Yang tu letak kat tepi ni lah. Sayyidina Abu. Bukanlah lain. Kawan-kawan, jom kita solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Bilal. Kerana keikhlasan hatinya melaungkan azan bersungguh-sungguh dengan niat untuk mengajak semua orang menunaikan solat kerana Allah Ta'ala, Bilal dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzin yang pertama. Roger. Agama Islam.
Islam berjaya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey semua. Sedia dan diterima semua secara terang-terangan. Okey, sekarang. Baik. Yang hidup pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Wafatnya seorang rasul tercinta, kekasih Allah yang esa. Kami kami rindu ya Muhammad. Kami rindu ya Muhammad. Izinkan ku bawa diri, tugasku sampai di sini. Sejak kasihku pergi bertemu Ilahi, takkan ku kembali lagi. Setelah sekian lama, Bilal meninggalkan Madinah. Suatu hari, Bilal telah bermimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Bilal segera berangkat ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Itu suara Bilal. Mesti ada Rasulullah. Bilal, Rasulullah dah kembali. Bukan. Itu hanya Bilal. Ashhadu anna Muhammad. Ya Allah, maafkan aku. Mendengar suara Bilal membuatkan mereka rasa Rasulullah ada bersama. Tidak pernah sedetik pun Rasulullah tidak rindukan kita. Baginda sentiasa sayangkan kita. Kalau Nabi akan buat apa? Nabi terjumpa rusa yang diikat.
Rusa meminta untuk dibebaskan supaya Rusa dapat sesukan anak-anaknya. Rusa janji untuk datang semula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebaskan Rusa tak? Anak Rusa dapat minum susu tak? Iya, Nabi bebaskan Rusa. Anak Rusa pun dapat minum susu. Oh, alhamdulillah. Kemudian Rusa datang semula. Nabi beli Rusa daripada tuannya supaya Rusa dapat bersama anak-anaknya dan mereka hidup gembira. Wah, baiknya Nabi. Umar pun nak jadi macam Nabi Muhammad lah. Hana pun. Kalau nak jadi macam Nabi Muhammad, mesti utamakan orang lain. Oma Hana boleh buat macam tu? Boleh. Bagusnya anak Mama. Okey, jom bersiap. Petang ni kita nak pergi festival balon udara panas. Ravin ikut sekali kan? Ya, Oma. Ravin suka balon udara panas. Wah! Hah? Kelakarlah, Mili-Mili. Omar, Hana, kalau Nabi nampak kucing dalam kesusahan, Nabi akan buat apa? Ketawakan kucing ke? Tolong kucing. Nabi akan tolong kucing. Betul tu. Bagus anak Mama. Hana, jagakan balon abang rumah. Okey. Jaga elok-elok tau. Nabi Muhammad manusia hebat. Jom, nanti nenek beli yang lain. Melon. Nak melon. Nak melon. Kalau Nabi akan buat apa? Sambung main balon ke? Beri balon. Nabi akan beri balon. Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita baik hati sentiasa. Bagi kelak contoh terbaik. Oma, kita nak pergi dah ni. Jom panggil Ravin. Okey. Hai. Hai, Oma. Hai. Hah? Ravin! Hai! Kenapa ni? Hehehe, Ravin terjatuh semalam. Nak pergi dah ke? Jom! Ravin, kan doktor suruh duduk rumah? Alah! Maaf ya, Ravin tak boleh ikut. Tapi, Ravin nak naik balon udara panas. Ravin? Ravin kan tak sihat. Tapi Ravin nak ikut Oma Hana. Oma Hana, Oma Hana rasa kalau Nabi akan buat apa? Kalau Nabi akan buat apa? Tinggalkan kawannya ke? Main dengan kawannya.
Mama, kalau kita duduk rumah main dengan Ravin boleh? Boleh. Yeay! Terima kasih Oma Hana main dengan Ravin. Ravin rasa gembira sangat. Sama-sama. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik kepada semua, macam Nabi Muhammad SAW, kita semua akan gembira. Allah pun sayang kita. Alhamdulillah. Makan besar. Atuk, oh Atuk. Ni ha, anak kita telefon. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tengah bagi makan ayam. Ha. Apa cerita? Nak bagi tahu. Papa, papa. Ha? Nak cakap, nak cakap. Ha. Hai, nak pun. Ha, jap. Atuk, atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ha? Ya ke? Alhamdulillah, atuk rindu dah ni. Tapi, tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti, nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkat dalam beg ni. Okey, ayah. Jumpa sekejap lagi. Ha. Assalamualaikum. Bye, Atok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Ha! Neknya, hari ni masak sedap-sedapnya. Cucu kita balik. Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Yeah. Huh? Siapa tu? Saya ni. Musin, Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Tok Li berjoget tadi. Eh, oh mana nak datang hari ni? Padahlah Tok gembira semacam. Kami nak buat majlis berbuka nanti. Datanglah sekali. Ha? Betul ke ni, Tok Li? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah, Tok Li. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni, Tok Li ada buat majlis berbuka. Ha? Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul? Alhamdulillah. Ha? Tok Li? Ha, saya datang, saya datang. InsyaAllah. Enak nak beritahu semua macam ni. Aha! Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Li. Set. Ha? Semua tak baca lagi? Ha? Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Sampai masak. Di rumah Atuk Li. Dijemput semua. Hadir ke rumah. Atuknya. Ni ha. Awak tengok apa yang Musim mesej dalam grup kampung kita. Ya Allah, apa Musim buat ni? Aduh. Bagaimana satu kampung datang? Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek. Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah. Tahun ni, Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah, rezeki tahun ni.
Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, cik? Waalaikumsalam. Motor ni ha, habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, cik? Boleh ni. Pak cik pernah jalan lagi jauh. Tak apa tak apa. Allah. Pak cik tunggu sini, nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa papa? Motor pak cik tu habis minyak. Kita beli kekejap. Ini je yang kita ada? Boleh kot ni. Saya masak sup lah ya. Oh, okey okey. Nenye masak, saya susun meja ya. Pakcik. Okey, dah pakcik. Terima kasih nak. Tak apa. Saya sedekah. Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekah kan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan, berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Atok! Bila Umar nak sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Musin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Musin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga? Kami sedekah. Terimalah ibadah kami. Rezeki ini darimu Allah. Kami sedekah. Rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulu lah ya. Esok saya pulang ya. Okey. Papa, tu. Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya, cik. Kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit eh. Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap eh. Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak cik, saya nak ais boleh? Pak cik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Omar beli ni sebab lagi banyak. Omar bila nak sedekah kena bagi yang terbaik. Insya-Allah kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu, beli ni lah. Bagus, Oma. Alhamdulillah. Terima kasih, pakcik. Sama-sama. Ramadan tiba, umat bergembira. Cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah pahala.
ramai juga yang datang. Ha, Mohsin, sampai pun kamu. Sila, sila. Hey, Mohsin, bersungguh betul kamu ajak semua datang, ya? Mestilah, Tok Lee. Macam, okey dah. Okey sangat, Mohsin. Silalah masuk. Hana puasa. La, 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 la. Ramadan. Sama bilik bersih, kita pun selesa. Kita puasa, boleh buat semua. Tolong Papa dapat pahala. Hana puasa, puasa, puasa. Bila ikhlas puasa, boleh buat semua. Jom kita sama-sama. Masak nak? Ha, tapi Hana puasa. Tak apa, Hana boleh. Kita buat sama-sama. Okey. Jom. Wah. Ha? Wah. Jom kita sama-sama, pelbagai bentuk, pelbagai warna. Kita puasa, boleh buat semua. Tolong Mama dapat pahala. Kita puasa, puasa, puasa. Bila ikhlas puasa, boleh buat semua. Jom kita sama-sama kumpul banyak pahala. La 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 la, seronoknya puasa. La 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 la, boleh tolong semua. La 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 la, seronoknya puasa. La 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 la, boleh tolong semua. La 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 la, seronoknya puasa. La 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 la, boleh tolong semua. Terima kasih tolong Mama. Walaupun puasa, Oma Hana rajin tolong Mama Papa. Sama-sama. Seronok puasa. Nah, ni untuk Oma Hana. Yeay! Hana puasa, tapi boleh tolong semua. Alhamdulillah. Famousnya! Roar! Roar!
Wah, ramainya suka dia. Famousnya orang ni, Mama. Ada lagi yang lebih famous. Siapa? Saidina Uwais Al-Qarni. Hah? Uwais anak soleh tu ke? Betul tu. Lelaki biasa di mata manusia. Tapi sangat terkenal di sisi Allah. Dijaga. Hidup di zaman Saidina Umar dan Ali, berpenyakit sopak namun hatinya suci. Dicaci, dihina setiap hari, Uwais tetap bersyukur pada Ilahi. Nama tabi'in ini disebut oleh Nabi, dicari sahabat serata negeri. Tinggi darjatnya di sisi Ilahi, Uwais angkat doa untuk Umar dan Ali. Umahana tahu tak? Doa Uwais, Allah sentiasa terima. Sebab Uwais dengar kata ibunya, sedekah, solat dan sentiasa bersyukur. Wah, hebatlah Uwais ni. Walaupun di dunia tak ada siapa yang kisah pasal dia, tapi dekat langit Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang Uwais Al-Qarni. Wah, bestnya. Dia lelaki mulia, walau tiada rupa dan harta. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Rasulullah mencari serata negara. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Wafatnya ditunggu semua malaikat. Uwais cinta akan Rasulnya, pergi ke Madinah untuk berjumpa. Tapi kerana pesan ibunya, Uwais pulang tanpa bersua. Menangis Uwais, doa pada Allah. Menangis Uwais, rindukan Rasulullah. Darjat Uwais diangkat Ilahi, terkena di langit walau tidak di bumi. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Insya-Allah. Sufi rindu. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Sufi, kenapa ni? Sufi, makcik pakcik ada. Sufi.
Sufi rindu ibu ayah. Sufi jangan sedih, kami ada di sini akan setia menemani. Sufi, bila rindu ibu ayah, Sufi boleh kirimkan doa. Tapi Sufi dah doa, apa lagi yang Sufi boleh buat? Selain doa, Sufi juga boleh kirimkan pahala untuk ibu ayah. Kirim pahala macam mana? Bila Sufi buat baik, Sufi akan dapat pahala. Sufi boleh minta Allah kirimkan pahala Sufi untuk ibu ayah. Kalau macam tu, Sufi nak buat baik, kirimkan semua pahala Sufi kepada ibu ayah. Cuaca hari ini nampak elok. Jom kita pergi taman. Sufi, Sufi. Sufi buat baik, nak dapat pahala Sufi, kirim semua untuk ibu ayah. Alhamdulillah bagusnya Sufi, anak yang baik. Ya Allah, tolong kirimkan pahala ni untuk ibu ayah ya. Sufi rindu. Makcik, pakcik, tengok tu. Banyaknya sampah. Sufi buat baik, nak dapat pahala Sufi, kirim semua untuk ibu ayah. Alhamdulillah bagusnya Sufi, anak yang baik. Ya Allah, tolong kirimkan pahala ni untuk ibu ayah ya. Sufi rindu. Ini apa tu? Sufi, nak pakcik tolong? Tak apa pakcik, Sufi nak pulangkan sendiri. Kami ada di sini akan setia menemani. Sufi, tengok ni. Sufi dah berjaya tolong anak burung. Perangai Sufi ni sama macam ibu dan ayah. Betul. Suka tolong sesiapa saja yang dalam kesusahan. Tak kira susah senang. Ya ke? Terima kasih makcik pakcik. Teman dan jagakan Sufi. Sufi sayang makcik dan pakcik. Makcik,
Pakcik. Sufi janji untuk jadi anak yang baik. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik, kita akan dapat pahala. Dan kita boleh kirimkan pahala untuk ibu ayah kita. Alhamdulillah. Ashura. Esok hari Ashura. Semua dah sedia nak gotong royong? Sedia. Hari Ashura ni hari Nabi Musa selamatkan pengikutnya kan Ustaz? Betul tu Oma. Hah? Apa jadi? Masa tu tentera Firaun kejar Nabi Musa dan pengikutnya sehingga sampai di tepi laut. Pengikut Nabi Musa cemas sebab dah tak ada jalan lain untuk mereka selamatkan diri. Lepas tu Ustaz, Nabi Musa hentak tongkatnya. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dua. Wah, laut terbelah. Subhanallah. Nabi Musa dan pengikutnya cepat-cepat merentas laut. Fir'aun dan tenteranya pun ikut sama. Tapi tak berjaya. Fir'aun dan tenteranya lemas di bawah arus. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Betul tu. Sebab peristiwa ini jugalah Nabi Muhammad SAW berpuasa. Oh. Ha, jom kita mula kerja. Okey, Ustaz. Faris, ikut Ustaz. Okey. Wah, banyaknya kayu. Nak buat apa ni? Nak masak bubur Ashura lah. Wah, bubur Ashura. Sedapnya. Okey, jom kita mula. Jom! Faris angkat kayu ni, ya? Okey, dah siap! Aduh, berat. Teman-teman, ayo bantuin Indra ni. Mana ni? Situ. Beratnya! Aduh! Kalau ada Faris kan senang. Masya Allah! Kuatnya Faris! Faris nak jadi bomba. Kenalah kuat. Barulah boleh selamatkan orang dari kebakaran. Faris? Faris tahu tak? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud. Hah? Apa jadi? Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram juga. Wow. Api itu marak. Panas. Tapi dengan kuasa dan izin Allah, api yang panas tu jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan dengan izin Allah jugalah Faris kuat. La 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 la. Muharram. Muharram tiba, semua gembira. Tahun baru Islam untuk semua. Muharram tiba, semua gembira. Tahun baru Islam untuk semua. Faris? Ustaz? Faris okey ke? Okey. Faris, kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz, ya? Faris? Faris mencari sarung tangan. Oh, sarung tangan. Kejap Ustaz ambil. Tak apa. Biar Faris ambil. Faris, ada dalam masjid atas meja. Faris buat apa dengan Ustaz Musa? Faris susun kayu. Wah, kuatlah Faris ni. Mestilah. Teman-teman, ayo. Pernah Sufi tak?
Seronoknya main. Seronok. Ustaz. Ni, Ustaz dah jumpa sarung tangan. Jom sambung kerja. Nanti lambat pula balik. Ha, yang lain sambung kemas ya. Cepat. Ya. Hai. Faris okey ke? Kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz ya. Okey. Seronoknya rasa. Masanya kumpul pahala berganda-ganda. Faris, Faris tahu tak masa kecil dulu Ustaz selalu masuk hutan cari kayu. Oh, ya ke? Ustaz pergi dengan ayah Ustaz. Seronok masuk hutan ni. Ira, kejarlah. Faris. Ya, Ustaz. Kalau Faris nak buat kerja dengan kawan. Aduh. Kenapa ni? Faris nak pergi tandas. Faris. Sakit perut pula dia. Kesian. Mana Faris ni? Faris okey ke? Nak pergi klinik tak? Jom, Ustaz bawa. Tak ada. Faris. Cepat. Ya. Faris dah tak sakit perut ke? Loh, kamu sakit perut? Elok je. Faris tipu? Faris, jom ikut Ustaz. Kenapa Faris tipu? Ustaz kan dah cakap, kalau ada apa-apa, bagi tahu. Faris tak ada niat nak tipu. Cuma Faris takut Ustaz marah kalau Faris cakap nak main dengan kawan-kawan. Ustaz tak marahlah. Ustaz lagi suka bila Faris jujur. Faris suka ke kalau orang tipu Faris? Suka. Lain kali terus terang. Jangan tipu-tipu. Faris minta maaf, Ustaz. Faris janji tak tipu lagi. Jadikan ni azam tahun baru Faris ya. Sana. Mana pakcik-pakcik ni? Mana ni? Waduh. Alamak. Belakang tu. Ustaz, api dah nak padam. Ustaz, ni Faris dah bawa ni. Faris, kayu. Okey. Aduh, berat ni. Korang pun ada. Jom. Kuatnya Faris. Nah, Ustaz. Terima kasih. Sedapnya. Nasib baik ada Faris kan? Kalau tak, tak jadi bubur ni. Farislah yang paling kuat. Boleh angkat kayu banyak-banyak. Iya, benar. Indra satu kayu aja nggak bisa. Faris kuat dengan izin Allah.
Oma, Indra, Sufi pun hebat. Alhamdulillah, semua hebat sebab puasa hari ini. Walaupun macam-macam jadi, Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih semua. Sama-sama, Ustaz. Tambah-tambah. Takkan diet kot. Ni bubur banyak lagi ni. Misi puasa. Mama, Mama. Ya, Oma. Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah. Mama, Oma nak puasa lah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun, Hana pun. Ha, kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur. Niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib. Tahanlah pada haga. Bila kita puasa, kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Oma dan Hana nak tak? Nah? Hana, jom. Puasa. Eh, belum lagi. Tu azan Zuhur. Ha? Mama Hana tak tahan, Hana nak buka puasa. Mama Hana nak makan, boleh tak Hana berbuka? Mestilah boleh Hana, Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak Mama Hana cuba puasa. Ha? Mama pun nak makan ke? Oh. Tembikai. Ha. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa? Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Wah. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar,
boleh sabar sebab Oma kan hebat. Okey, jom solat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah, Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam Abang Oma lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila puasa, kita jadi sabar. Bila sabar, kita jadi hebat. Alhamdulillah.